أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. حمدا شاكرين حمدا نعيمين حمدا يعافي نعمة ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال والكرم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني نسألك السلامة في الدين والعافية في الجسد ونجاة في العلم وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة إلى الموت. اللهم لا إله إلا أنت سحرة الموت ونار وهب إلى الإسراف. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إنك أنت المصرف والسلام والصلاة والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. شكرا والحمد لله رب العالمين. Para hadirin youtuber yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang bernilai dan bermakna di kehidupan kita. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada malam ini saya akan menyampaikan berbagai macam hukum-hukum di dalam agama Islam. Yang pertama, hukum-hukum di agama Islam. Ada hukum fikih. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini saya akan menyampaikan salah satu hukum-hukum Islam yang bermakna di dalam kehidupan kita di alam dunia ini dan alam semesta yang kandung berbagai unsur-unsur kehidupan di Indonesia. Yang pertama adalah hukum-hukum di agama Islam menyangkut dari salah satu kajian ilmu fikih. Kalau kamu pernah mempelajari salah satu ilmu fikih, kamu di situ mengetahui ada hukum-hukum yang terkandung, ada hukum haram, ada hukum ada halal, ada makruh, ada mubayyah. Di dalam Al-Quran menyangkut hukum-hukum yang ada di seluruh dunia ini. Semesti contoh di situ salah satu ada hukum-hukum sejarah. Kalau kita kaji di dalam hukum-hukum sejarah itu terdapat kerajaan-kerajaan yang terdahulu, di mana para penguasa-penguasa zaman dahulu seperti yang kita kenal yang bernama Firaun. Dia adalah salah satu raja Fir'aun dengan penguasaan yang sangat luas. Di situ kita bisa juga mencari tahu sejarah-sejarah yang lain di Indonesia dari para penguasa-penguasa yang terdahulu sampai sekarang ini, yang diambil dari Al-Quran, dipetik dan dikaji di dalam lagi arti-artinya apa. Dan di situ juga di Al-Quran juga dijelaskan bahwasannya ada hukum-hukum di dalam alam semesta ini, ada hukum sebab dan akibatnya kenapa alam semesta ini bisa terjadi. Salah satu gempa bumi, bencana alam, ada tanah longsor, ada gunung meletus, air banjir, air yang di laut menaik ke darat, ada yang kita lihat tsunami, kita bisa di sini
itu ada hukum sebab akibat. Kenapa bisa terjadinya tsunami? Karena ada gempa bumi yang menaikkan air laut ke daratan. Dan yang paling kita sering melakukan adalah air. Air itu gunanya untuk meminum. Kalau kita bisa lihat air, kenapa air itu bisa kita masak lalu mendidih sampai 100 derajat Celcius, itu adalah hukum sebab dan akibatnya. Kenapa kamu bisa memasak air itu sampai 100 derajat Celcius? Karena 100 derajat Celcius itu menandakan air yang sudah matang. Itu adalah hukum sebab dan akibat di alam semesta ini. Dan alam semesta ini mengandung, menjadikan salah satu terkandung dari isi dunia ini sampai alam dan alam gaib, alam jin, dan alam yang lain seperti alam barzakh, alam kubur, serta terkandung banyak sampai datangnya hari kiamat akhir, di mana amal dan perbuatan manusia itu diperhitungkan di hari kiamat. Nanti salah satu dari kamu akan diperhitungkan. Makanya para hadirin youtuber-youtuber budiman yang baik hati, jangan lupa bersedekah kalau kamu punya uang banyak. Karena nanti di hari alam kubur kamu mendapatkan apa yang kamu perbuat dari amalan-amalan kamu selama di dunia. Apakah kamu bersedekah kepada fakir miskin dan yang lain-lain? Karena di alam kubur nanti kamu, dan apa yang kita lihat di alam semesta itu adalah karunia yang besar bagi kita seluruh umat manusia yang beragama. Dan di negara kita ini, Indonesia, sangat mentoleransi. Dan salah satu hukum fikih yang kita lihat adalah hukum tentang kepribadian hidup kita juga, seluruh dari hidup kita sendiri, dari lahir batin kita itu ada kopi-kopi yang kita tidak bisa seenaknya mengatur kehidupan agama Islam. Di situ ada hukum-hukum fikih yang mencakup seluruh dari sholat. Di situ ada hukum-hukum bagaimana bisa melaksanakan sholat yang baik, yang khusyuk, yang bisa dekat dan sama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat salah seseorang yang sedang sholat, lalu kita memperlihatkan bagaimana gerakannya dia ketika dia sholat, apakah dia gerakannya salah atau tidak, di situ kita bisa melihat orang itu sholatnya salah. Tapi kita tidak boleh mengklaim atau menghujat dia bahwa sholat dia tidak diterima oleh Gusti Allah. Itu adalah hukum-hukum fikih yang mencakup seluruh kehidupan agama Islam, dari halal, haram, dan makruh dan mubah. Kalau kita lihat salah seorang teman kita atau orang lain yang sedang sholatnya salah, baik-baik kita tidak usah menegur. Atau kalau kita boleh menegur, ya silakan saja, karena kita sebagai umat yang beragama mengingatkan itu lebih baik daripada tidak mengingatkan. Oke. Ketika kita melihat orang itu salah dalam sholat, kita lihat dulu apa gerakannya dari sujud ruku dan sampai akhirnya tuh awam itu sampai terakhir. Kita lihat bahwa orang itu salah, tapi kita boleh mengklaim bahwa orang itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Jadi intinya dari apa yang kita lihat itu tidak boleh kita tentukan apakah amalan itu diterima, itu walau-walau hanya Gusti Allah yang tahu apakah amalan dia selama sholat di dunia atau dia sering berzikir atau gimana, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia adalah tempatnya salah, manusia adalah tempat yang salah,
salah dan khilaf. Tidak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi Muhammad SAW, karena dia yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Yuk kita selawatan pada, karena nanti di alam kubur kamu akan mendapat sisa apa yang kamu perbuat, itulah yang kamu baik. Kalau kamu berbuat baik di alam dunia ini, kamu bisa memperoleh amal-amal kebaikan kamu di alam kubur sampai datangnya hari kiamat. Apakah kamu mau nanti di alam kubur kamu melihat saudara kamu yang tidak makan, hanya duduk bersila saja, sampai kamu disiksa di situ, sampai kamu datangnya hari kiamat tiba kalau kamu kurang bersedekah? Kenapa kita selalu membaca doa dan tahlil? Karena untuk mengirimkan doa-doa kepada sudah meninggal. Itulah yang terjadi di alam kubur. Alam kubur itu adalah tempat siksa yang sementara, tempat siksa yang awal, dan ada tempat siksa yang terakhir, yaitu di neraka dan surga. Di dalam kehidupan di alam kubur, kamu bisa menyaksikan di situ saudara kamu, amal-amalnya bisa kamu lihat di situ. Kalau kamu pernah merasakan yang namanya orang-orang yang pernah mati syahid, dia itu akan dikasih ilham petunjuk oleh Yang Maha Kuasa, yaitu Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia di situ diperlihatkan selama dia dalam kondisi mati syahid, dia akan diperlihatkan segala apa yang ada di alam kubur sampai dalam perjalanan sampai hari kiamat. Roh-roh yang ada di dalam kubur itu sengaja ditampung di dalam alam kubur sampai datangnya hari kiamat. Itu adalah salah satu karunia Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan oleh dari Nur Muhammad SAW. Sangat toleransi agama-agama lain yang dibawakan oleh nabi-nabi yang lain. Di dalam pemerintahan agama Indonesia ini, dia sudah mengandung unsur-unsur agama Islam yang tidak kita ketahui. Yang pertama-tama adalah, kenapa Indonesia tidak memakai apa yang ada di Al-Quran itu? Sebenarnya Indonesia sudah menerapkan hukum-hukum yang ada di dalam agama Islam, seperti ada Nahdlatul Ulama, itu ada NU, dia menerapkan agama Islam. Situ juga ada KPK itu hukum. KPK itu adalah salah satu lembaga anti korupsi yang diwenangi oleh orang-orang dan yang melaksanakannya, dan kewajibannya dia bertugas untuk mencangkup orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan tindakan-tindakan dia yang korupsi. Sebenarnya itu adalah ajaran dari agama Islam yang diambil dari Al-Quran dan Hadis. Itu adalah kenapa namanya tidak ada bahasa Arabnya atau pakai bahasa Indonesia, karena kita ini di negara Indonesia. Kenapa Indonesia tidak memakaikan semua ajaran agama Islam? Sebenarnya dia sudah menerapkan di Indonesia ini tentang ajaran agama Islam. Di situ banyak ada lembaga-lembaga hukum, ada hukum konstitusi, ada Mahkamah Agung. Di situ dia, di situ ada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama. Penting tujuannya adalah pelaksanaannya, musyawarah dengan berbagai kalangan-kalangannya. Di situ sebenarnya sudah memakai dengan ajaran
agama Islam. Itu ada Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri itu adalah yang berhubungan langsung dari luar negeri untuk mengembangkannya, untuk mengembangkan hubungan-hubungan bilateral kepada negara-negara lain. Sebenarnya manusia ini itu paling suka dengan hidupnya damai, tenteram, bahagia, bisa menikmati hidup, bisa bersyukur dengan Maha Kuasa, bisa cukup dengan harta dan hartanya, bisa mempersedekahkannya. Itu adalah salah satu karunia yang luar biasa yang diberikan oleh Gusti Allah kepada junjungan Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sudah, itu saja pesan dari saya. Assalamualaikum.